diambil bolanya diambil. Diambil gini. Tiup. Tiup apa dimakan ya? Oh, dimakan. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Obi Magic, channel yang akan selalu memberikan informasi, tips, and tutorial serta hiburan menarik untuk kalian semuanya. Di video ini aku akan mereaction video TikTok dari aku, guys. Kita akan reaction bagaimana melihat komentar-komentar dari penonton yang ada di TikTok aku. Dan ya, kita lihatlah tanggapan-tanggapan mereka seperti apa. Dan kita lihat keseruannya nih TikTok aku, guys. Nah, BTW ini TikTok aku ini namanya Obi underscore Magic ya. Ketik aja Obi Magic atau Obi underscore Magic, nanti juga ketemu, guys ya. Dan di TikTok aku juga aku membagikan video-video yang seru-seru, guys ya. Terutama video sulap ya, guys ya. Ini video sulapnya sih ya trik-trik sederhana sih, tapi menurut aku itu cukup seru untuk teman-teman semua yang mungkin adik-adik ya yang suka nonton sulap ya. Mampir ke TikTok aku, guys. Di sana ada trik-trik sederhana yang bisa membuat kalian terhibur, guys ya. Oke, bagaimana reaction-nya? Langsung aja kita lihat beberapa video uploadan di akhir-akhir ini, guys. Aku upload ya sekitar 5 atau 7 video ya. Nanti kita lihat komentarnya seperti apa dari netizen. Oh iya, guys. Jadi kemarin tuh ada yang chat di YouTube ya, ada yang komen katanya dia request, "Bang, sebelum reaction main sulap dulu dong." Nah, oke, okay. Thank you banget buat masukannya. Dan juga saya juga pikiran sih waktu itu pengen main sulap dulu sebelum reaction, aku main sulap dulu ya. Ya 1-2 trik lah ya untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah ya. Spesial pokoknya ya. Nggak ada orang yang mereaction tapi main sulap dulu seperti aku ini ya. Kenalin ini aku, Badut Ganteng ya. Kalau udah kayak gini berarti aku namanya itu Badut Ganteng ya. Ingat, Badut Ganteng ya tuh. Nggak ada lagi, guys, badut yang kayak gini. Oke, langsung aja bagaimana permainannya. Langsung kita nonton sulap dulu ya. Nah, kan sudah lihat sulap dari aku dan sekarang saatnya kalian melihat reaction TikTok dari aku. Ini TikTok aku sendiri, guys ya. Kita lihat video yang terakhir aku upload, 5 atau sampai 7 video ini. Ini TikTok aku Obi Magic ya, tulisannya Obi underscore Magic. Atau ketika aja Obi Magic, nanti ketemu ya, guys ya. Nih, ingat ya, pakai jas merah, lakban merah, guys. Nah, sekarang followernya ini udah 59.100, guys. Kalian bisa bantu follow aku, guys, belum bagi yang belum follow ya. Yuk follow, yang udah follow yuk nonton lagi video-video TikTok yang seru-seru dari aku ya. Kita lihat. Nah, ini video yang pertama, guys, kita lihat ya. Aduh, pakai daster. Ya agak gimana gitu ya. Teman-teman jangan nafsu ya. Kalau aku sih jijik ya. Aduh, tapi ya gimana ya. Ya udah deh. Namanya juga daster challenge ya kan. Ya udah, kita play. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan. Gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah, gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya, apa mungkin. Tadaa. Aduh.
itu dia guys ya. Gimana? BTW itu tadi triknya apa ya? Triknya itu yang begini nih, triknya nih. Kan ada bola ya. Ceritanya gini. Bolanya diambil terus kok bolanya cuma satu? Di sini enggak ada lagi bolanya. Terus ya diambil aja di sini. Nah, kan jadi dua kayak gini. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Ini video yang kedua. Kedua guys ya, tadi tuh triknya seperti apa ya, seperti ini nih, aku masih ingat ya. Ada satu bola, ceritanya ada satu bola, terus goyang-goyang gini. Ups, kita ambil bolanya, kita gini, trik. Nah, ada dua. Seperti itu. Nah, lalu ini kan ada dua nih, terus kita singkirin deh yang ininya, kita pindahin ke sini tuh. Nah, lalu kita bolak-balik seperti ini, goyang-goyang lagi. Nah, ada lagi. Tuh, ada lagi kan. Terus kita pindahin lagi deh yang ini ke sini. Nah, tuh ya. Tuh. Kita pindahin lagi. Aduh, ini gini, goyang-goyang lagi, goyang lagi, goyang lagi. Ya, lihat ya. Ada lagi. Tuh. Jadi semuanya ada 4 ya. 1 2 3 4. Gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Itu triknya kayak gini, dua bola gini. Nah, tuh. Pas dua bola, tada! Nah, terus udah gitu kita bikin seperti ini, dua bola. Terus diambil gini. Tiup apa dimakan ya? Oh, dimakan. Oh. Bebas sih mau dimakan mau diapain. Misalnya kita ambil lagi di sini. Tuh. Ini kita balikin lagi ke sini. Oh. Ada lagi bolanya. Nah, seperti itu. Yuk, lanjut video TikTok yang ketiga, yang keempat sekarang ya. Wow. Jadi bunga. Yeay, bunga. Jadi bunga. Wow. Wah. Wow. Oke, untuk kamu. Jadi topi. Wow, terbang. Keren ya? Is. Oke, nah itu tadi ya. Itu adalah video promosi guys ya. Jadi ya kemarin tuh aku collab dengan Adinda Zahra Leone ya, dengan YouTube channelnya AZL. Dia YouTuber kids lah ya. Jadi kemarin aku collab
ke rumahnya dia, bikin konten bareng dengan dia. Aku buat 2 video, ada tutorial balon panjang dan juga aku main sulap guys bersama dia. Nah, kalau kalian mau lihat bagaimana videonya, langsung aja kunjungi YouTube-nya dia di sini nih, linknya nih, atau linknya ada di deskripsi guys. Nih, udah aku pasang ya di deskripsi ya. Nah, atau kalian bisa ketik nih, ada tulisannya di sini ya. Kalian subscribe guys, dukung terus channelnya Adinda, karena ini channelnya aman untuk anak-anak. Bagi ayah bunda yang punya anak kecil, suruh anak-anaknya untuk nonton channelnya Adinda karena seru. Yeay, keren ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih. Tapi bohong. Oke. Nah, seru ya, seru banget. Oke, tadi tuh triknya seperti ini di sini ya. Tuh kita gini cet tuh ya, set. Lalu gini, tweet, geser. Wow, wow. Terus gini, set set. Ya gini, set. Nah, jadi 2. Ini lagi-lagi kita ambil, kita makan. Oh. Ah, terus keselak. Keselak tinggal lagi. Aduh, jatuh bolanya. No, ya, keselak dia. Jatuh. Oke teman-teman, gimana kalian suka dengan video ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and share dan subscribe ya teman-teman. Kalian juga bisa request ke aku, boleh tulis di komentar kalian request kira-kira aku reaction video apa lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Badut Ganteng.